Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Aira Abbas yang akan menyampaikan berita menarik seputar tahun politik ASN dituntut untuk netral yang kami rangkum dalam Panggup News hari ini. Guna meningkatkan kualitas kerja di tahun 2019, aparatur sipil negara rutan kelas 2B Pangkep menggelar deklarasi janji kinerja 2019 di halaman rumah tahanan Kabupaten Pangkep. Berikut liputannya. Rumah tahanan kelas 2B Pangkep di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menggelar apel deklarasi janji kinerja 2019 dengan bentuk penandatanganan terhadap peningkatan kinerja di tahun 2019. Dalam pelaksanaan tersebut, warga binaan rutan kelas 2B Pangkep juga mempersembahkan tarian mapadendang dan musik akustik tradisional di hadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pada hari ini kami jajaran rutan Pangkep melaksanakan apel deklarasi janji kinerja untuk 2019. Harapan kami bahwa di tahun 2019 seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Pangkep, bisa bersinergi, bisa bekerja dengan baik menghadapi tahun 2019. Di mana tantangan ke depan semakin berat, kasus-kasus yang ada semakin banyak, penghuni rutan semakin banyak, sehingga dituntut seluruh jajaran rutan Pangkep bisa dapat bekerja lebih baik karena tantangan semakin berat, sehingga kami tadi melaksanakan penandatanganan apel deklarasi janji kinerja supaya mereka sadar bahwa tantangan pekerjaan yang kita akan kerjakan 2019 semakin berat, di mana tahun 2019 juga tahun politik, sehingga dituntut ASN khususnya rutan bisa netral dan bisa bekerja dengan baik dalam kegiatan di tahun 2019. Apel tersebut dilanjutkan pembacaan dan penandatanganan fakta integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani deklarasi janji kinerja tahun 2019 yang diikuti seluruh peserta apel. Kru Pangkep TV mengabarkan.